Polres Batubara bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Batubara dan seluruh elemen masyarakat se-Kabupaten Batubara memberi bantuan kemanusiaan terhadap para korban gempa dan tsunami masyarakat Palu, Donggala, Sigi, Sulawesi Tengah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Polres Batubara. Dari aksi solidaritas dari masyarakat Kabupaten Batubara ini berhasil mengumpulkan sekitar 3,6 ton beras serta bantuan uang sebesar ratusan juta rupiah. Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang dan pemerintah Kabupaten Batubara lalu secara simbolis menyerahkan bantuan tersebut kepada tim relawan kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap Provinsi Sumatera Utara. Perwakilan Aksi Cepat Tanggap Sumatera Utara kemudian memberikan piagam penghargaan kepada Kapolres Batubara dan pemerintah Kabupaten Batubara. Menurut Kapolres Batubara, bantuan ini dari masyarakat Kabupaten Batubara untuk para korban gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi. Polres Batubara dan pemerintah Kabupaten Batubara serta masyarakat berharap saudara-saudara yang ada di Kota Palu, Donggala, dan Sigi tetap tabah dan segera bangkit. Bantuan ini berasal dari seluruh masyarakat Kabupaten Batubara, ya, mulai dari desa, kecamatan, instansi terkait, tokoh pemuda, agama, semua elemen masyarakat yang ada di Batubara. Nah, ini bantuannya. Nah, ini untuk digunakan membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah bencana alam, yaitu dari Palu dan Donggala khususnya. Jadi inilah bentuk kebersamaan, kekompakan masyarakat Batubara ini. Perwakilan Aksi Cepat Tanggap Sumatera Utara, Ardian Pulungan, juga tak lupa mengatakan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan para dermawan. Rencananya semua bantuan ini akan dikirimkan pada tanggal 23 Oktober ini. Terus mengalir bantuan dari setiap kabupaten daerah dan para donatur dan para perusahaan pemerintah instansi, di mana dana dan bantuan ini terus mengalir setiap harinya, Pak. Jadi target kita adalah beras itu sampai 2.000 ton, di mana beras dan pakaian layak pakai yang baru dan bantuan-bantuan minuman apa segala macam kita akan kirimkan pada saat tanggal 23 nanti di Pelabuhan Belawan. Dan itu akan dilepas oleh Bapak Gubernur Sumatera Utara, Bapak Edi Rahmayadi, di mana nanti di tanggal 23 pelepasan 2.000 ton akan langsung dikirim ke Palu selama 14 hari perjalanan. Dari Sumatera Utara, Soleha Pelka Tribrata TV, Salam Tribrata.